Ini sekarang banyak orang melepaskan. Ini kehidupan Nabi, ini Quran. Dicopotnya Quran dari kehidupan Nabi. Tidak bisa melepaskan teks dari konteks. Itu metodologi ilmu pengetahuan. Jangan potong teks Ustaz Abdul Somad. Makanya kata Syekh Ali Jum'ah, belajar dari YouTube itu tak salah, baik. Tapi dengan syarat kita bisa konfirmasi dengan Ustaz yang penyampai itu. Karena banyak video itu yang dipotong, potong, 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 sehingga kita lupa di mana itu disampaikan. Kata Syekh Yusuf Qardawi, boleh mengucapkan selamat Natal Ustaz. Ustaz aja yang melarang. Ente baca di mana? Ada tulisan koran, itu dicopotnya teks dari konteks. Kapan Yusuf Qardawi menyampaikan itu? Ketika dia sedang diundang di Eropa. Dalam keadaan Muslim minoritas. Di tengah pemerintahan yang keras ekstrim. Di Inggris, di Jerman, di Perancis. Baru saja terjadi peristiwa 11 September. Umat Islam tertekan, ngadu ke Syekh Qardawi. Syekh, kami di sini tertekan, cari makan kami di sini, hidup kami di sini. Mereka pas Natal, kami boleh tak mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year? Boleh, boleh, kata Syekh Qardawi. Adik copot teks ini, dilepaskan, dibawa ke Pekanbaru, tak bisa. Di Pekanbaru kita tak tertekan. Siapa menekan kita? Saya tertekan Pak Ustaz. Siapa menekan nanti atasan saya? Itu lain kasusnya. Di sini kita sebagai mayoritas. Ini negeri Melayu. Kemana-mana memandang masjid. Masjid An-Nur. Keluar dari sini sebelah kiri masjid. Sebelah kanan masjid. Masjid ramai. Jamaahnya ada yang ramai ada yang tidak. Tapi yang jelas masjid banyak. Nah, jadi tak bisa disamakan dengan keadaan di Paris, di Perancis, di Amerika sejak Donald Trump naik. Maka kasusnya berbeda. Itu satu sampel contoh bagaimana makna ucapan jangan lepaskan teks dari konteks. Begitu juga nanti soal jawab pertanyaan saya. Ketika nanti ada yang bertanya, dipotongnya video 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Waktu tanya jawab. Ustaz Somad, ya, bolehkah kami menerima bantuan dari orang kafir? Boleh. Silakan terima bantuan dari orang kafir. Nabi berkirim surat ke Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib membawa surat itu diterima oleh Mukaukis Jirjis, raja yang beragama Kristen Ortodok Koptik dari Mesir. Lalu dikirimnya makanan ke Nabi. Nabi terima asal madu dari Banha, diminum Nabi, habis. Itu dalil boleh menerima bantuan. Dilepaskan konteks itu, lalu dipindahkan ke lain. Atas dasar ini, maka kita pun boleh terima bantuan dari Ahok dan Haritanu. Oh tak bisa. Ini namanya melepaskan teks dari konteks. Cerita itu kapan? 3-5 tahun yang lalu. Sebelum heboh-heboh fitnah orang kafir masuk masjid. Atas nama politik, membeli suara umat Islam. Itu makna ucapan saya. Fatwa ulama, ceramah ustadz, hadis Nabi, ayat Quran. Jangan dicomot, dicabut, dilepaskan dari sejarahnya. Maka memahami ayat Quran ada namanya asbabun nuzul. Memahami hadis ada namanya asbabul wurud. Kronologis. Gimana ceritanya? Kapan ini terjadi?